Belasan organisasi massa Islam dan organisasi kepemudaan Islam melakukan penyampaian aspirasi, yaitu berdialog dengan Forkopimda Kabupaten Batubara. Seluruh ormas Islam yang hadir sepakat menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Aula RM 100, Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Batubara, baru kali ini menyampaikan aspirasi dengan cara dialog. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi yang lainnya ketika ada hal yang ingin disampaikan. Ya, kami Polres Batubara mengapresiasi kepada seluruh ormas Islam dan KOPI se-Kabupaten Batubara, yang mana ini adalah, walaupun ini bukan unjuk rasa di jalan, tapi menyampaikan aspirasi secara dialog, musyawarah, dan semua tersalurkan aspirasi-aspirasi seluruh organisasi dan elemen masyarakat dengan baik dan setelah ditampung oleh pemerintah Forkopimda Kabupaten Batubara. Di akhir kegiatan organisasi massa Islam dan organisasi kepemudaan Islam secara simbolis menyerahkan nota kesepakatan penolakan Undang-Undang Omnibus Law kepada Bupati Batubara untuk diteruskan ke Presiden Republik Indonesia. Ada aliansi organisasi Islam dan organisasi pemuda Islam yang bergabung hari ini, 12 organisasi lebih kurang, ini melakukan semacam audiensi bersama pemerintah dengan damai, tidak dengan turun di jalan, menyampaikan pendapat terhadap Undang-Undang Omnibus Law itu. Nah, tadi sudah menyampaikan ya beberapa hal, dan kita tadi berharap bahwa titik-titik poin mana yang menjadi tidak setujunya harus jelas. Jadi tidak ujuk-ujuk pokoknya tolak gitu. Yang tolak mana, yang baik mana, yang buruk mana menurut kawan-kawan dari organisasi Islam ini. Kesepakatan ormas dan OKI se-Batubara menginginkan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditolak dan meminta kepada pemerintah untuk segera dicabut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sole Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.